Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah keruh airnya, pemirsa. Ngasih makannya pakai anak ikan atau kata Sundanya genot ya. Perutnya pada lemes, lapar, belum dikasih makan. Harusnya dua hari sekali ya ganti airnya, biar kelihatan jernih, terus betah juga belutnya di wadah. Bersihin dulu tempat wadah belutnya, kuras hasil ngurak. Kelihatan kan Indonesia? Oh, di ember masih ada lagi. Soalnya di ember masih ada. Biar ada airnya dulu, simpen dulu di sini ya. Mau nyiapin dulu embernya satu lagi buat wadah belut biar nggak kabur. Udah dipindahin ke ember kecil ya belutnya. Sekarang kita pindahin lagi ke ember yang gede ya. Sebelum pindahin, isi air dulu. Jangan terlalu penuh ya, setengahnya aja, takutnya udah kabur belutnya. Sekarang kita pindahin ke sini lagi ke air yang baru. Maaf, wadah belutnya cuma ember, belum ada semacam tong atau bak gitu lah. Masih di dalam ember dulu ya. Biarkan dulu, biar menghilang dulu apa mudahnya. Sekarang ikan kecilnya kita masukin ke ember yang gede ya, biar belutnya pada makan juga. Udah beres pemirsa, udah banyak tuh pada makan tuh, kepalanya pada nongol, pada makan ya, kelaparan. Cukup sekian ya dari saya, pokoknya jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.